Panas kok. Ih, fotonya. Siapa ya? Siapa dia? Siapa itu? Saya tahu dia. Dia Pato. Kenapa kau membela wanita murka ini, Pato? Atas dasar apa? Yuk, cepat lagi, Yang. Cepat lagi, Yang. Yang, cepat lagi. Saya tidak tahu permasalahan apa yang berada di Gondang Wangi dan apa sangkutannya permasalahan di Gondang Wangi dengan hilangnya putri Sabandolo. Ini sudah mengatakan, Pandu. Dia mengatakan bahwasanya ada makhluk yang menyamakan rupanya dengan manusia-manusia ini. Tetapi, apakah manusia ini memiliki bukti untuk ditunjukkan kepada saya sehingga saya percaya pengakuan dia? Pasal, bisa kau tunjukkan. Kau mundur. Kalian mundur. Ini saja, Pasal. Di permasalahan ini, kau sudah mengatakan ada sangkut paut dengan Gondang Wangi. Saya memilihku. Penasihat yang lebih tahu tentang Gondang Wangi. Dia tahu tentang dirimu. Dan dia tahu mengenai Putri Sekar Panulu. Kalau memang jika permasalahan ini berhubungan, saya rasa dia pantas. Cucur. Matuk pernah. Tengok. Kamu sudah dipanggil penasihat. Kamu tunggu di sini lalu jelaskan pada dia. Terima kasih, Pato. Kau dari mana? Apa kamu mendapatkan informasi, Pato? Benar-benar. Bimanya tak menyesal. Datanglah kemari. Ada permasalahan yang harus kau tahu dan harus kau selesaikan. Meski tiba-tiba padurnya enggak nih, Mas. Ya, itu sini. Enggak jelasin aku. Kisah kemana, Gek? Kau masih apa? Bagaimana, Tuan Raja? Selamat siang, Tuan Raja. Pato. Ya. Bagaimana kondisi diri Pelangga? Apa yang sebenarnya terjadi, Pato? Bukan kemampuan, Mas. Pernah saya antar. Siapa dia, Pato? Jangan coba-coba melarikan diri. Kalian masih dalam pengawasan. Pato. Kondisi nyeri Palanggeng. Nyeri Palanggeng sudah berubah. Bagaimana itu bisa terjadi, Pato? Apa yang memanfaatkannya? Pato, apakah ini yang dimaksud dua raja itu, Pato? Bisa ke? Celak. Siapa yang pernah yang kau ceritakan itu? Bagaimana ceritanya? Sehingga Nyeri Palanggeng bisa dikuasai dan berubah seperti itu.
akan saya bantu. Saya sudah diserahin Bado. Kalian sebenarnya siapa? Saya temannya Bado. Siapa manusia-manusia ini, Bado? Berarti mereka semua manusia-manusia yang telah menyelamatkan dirimu, mengeluarkan dirimu, dan membantu dirimu untuk permasalahan yang sedang menimpa padamu. Apunten, apakah panjenengan yang dimaksud Bado Tuan Trimoksa? Benar, saya adalah Trimoksa. Bertemu di sini, seperti ini Tuan Trimoksa. Dari mana kalian mengenal saya? Bado yang menceritakan. Bado bercerita kepada saya, Kondang Wangi sekarang sedang diteror habis-habisan oleh rombongannya Wisake. Apakah Kondang Wangi yang dimaksud adalah Kadipaten Kondang Wangi? Di mana Wisake ingin membalaskan dendam kepada Tuan Trimoksa karena perseteruan itu? Benar, Bado. Dia itu diramal dan Wisake itu merasa ketakutan jika Tuan Raja Trimoksa ini akan kembali lagi dan menyerang serta mengalahkan lagi terhadap si Wisake itu. Wisake diramal siapapun yang lahir di tujuh kadipaten yang dia berbentuk anak perempuan, dialah yang akan menggantikan Trimoksa untuk mengalahkanmu. Dari ramalan itu, tujuh kadipaten yang ada di sekeliling kerajaan sekarang habis anak perempuannya. Seperti itu Tuan Raja Trimoksa. Tunggu sebentar. Apakah itu berarti Putri Sekar Pandono adalah incaran ataupun dianggap sebagai anak yang berada di dalam ramalan itu? Saya tidak tahu. Mengenai serapan Allah, tidak ada kaitannya dengan urusan saya. Mohon maaf, mungkin saya belum menceritakan apa sebenarnya saya, dari mana sejatinya saya kepada Tuan Raja. Saya hanya berterima kasih kepada Tuan Raja yang sudah berhasil menyelamatkan saya dari kematian. Mungkin tanpa penyelamatan dari Tuan Raja, saya sudah menjadi bangkai di hutan waktu itu. Itu belum seberapa dibandingkan pengorbananmu, persahabatan kita. Saya hanya membalas budi atas apa yang sudah kau lakukan di masa lalu. Sekarang saya akan mendengarkan. Jadi seperti ini Tuan Raja. Dahulu saya itu sudah mendirikan sebuah kerajaan yang begitu besar. Kerajaan itu memiliki permasalahan ataupun perseteru dengan kerajaan besar lainnya, yaitu kerajaannya Tuan Wisake. Dia menginginkan wilayah kerajaan saya itu menjadi kekuasaan dari kerajaan Wisake. Lalu melakukanlah pertarungan, dua pertarungan di mana pertarungan itu sangatlah hebat. Pertarungan yang sangat dahsyat. Mungkin pertarungan itu bisa diselesaikan dalam waktu yang cukup lama. Mungkin sekitar 10 hari, 10 malam. Pertarungan itu dilakukan terus-menerus. Dan kerajaan saya, karena saya ditaklukkan oleh Wisake dan saya berhasil meloloskan diri sampai saya tiba di suatu tempat dan saya sudah tidak bisa pergi kemana-mana. Sampai akhirnya kerajaan saya musnah dan dikalahkan oleh kerajaan Wisake. Lalu saya ditemukan oleh Tuan Raja. Saya diselamatkan, diobati oleh Tuan Raja dan dibawa ke kerajaan dari Tuan Raja. Mungkin tanpa Tuan Raja, saya sudah menjadi bangkai waktu itu. Jangan mengatakan demikian. Lalu, mengenai apa yang dikatakan oleh Bado, mengenai Wisake yang memburu putri-putri cantik ataupun anak-anak perempuan sebagai sasaran dari Raja Wisake agar tidak bisa tumbuh dan membalaskan dendam dari kerajaan saya. Apakah itu benar-benar terjadi? Lalu bagaimana dengan kadipaten-kadipaten peninggalan dari kerajaan kita? Tersisa dua.
Lalu manusia, gimana? Apakah yang kau katakan mengenai Putri Sekar itu benar diculik oleh bagian dari Kerajaan Wisaga? Benar sekali. Dia itu ingin mengelabui dan menyusahkan akses kami menuju ke Gondangwangi. Dengan adanya kami di Gondangwangi membuat resah pihak dari Wisaga. Maka dari itu saya difitnah dan dibentrokan dengan Kerajaan Kurandana. Tapi saya bagaimana bisa menjelaskan tanpa sebuah bukti? Yang ada saya hanya dituduh siksa, nggak ada habis-habisnya, Tuhan. Waduh, apakah kau sudah menemukan cara? Bagaimana caranya untuk menyelamatkan Nyiri Pahlanggang? Karena saya yakin, jika ada Nyiri Pahlanggang, dia bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saya percaya, Nyiri Pahlanggang memiliki kekuatan, bahkan pemikiran yang cerdas. Sudah dipastikan Tuan Raja Rimoksa, putri dari Adipati Sekar Pinulu ada di dalam Gondangwangi. Entah itu dalam kondisi disekap, disembunyikan atau diapakan. Maka dari itu secara cepat ayo kita kunjungi Gondangwangi, Tuan. Kalau memang benar ucapanmu bahwasanya Putri Sekar Pinulu berada di Gondangwangi, saya tidak segan-segan membawa pasukan untuk datang ke sana dan mencari Putri Sekar Pinulu. Tunggu dulu. Jangan gegabah, Tuan Raja. Mohon maaf. Jika kita gegabah untuk menyerbu Gondangwangi, yang ada pihak dari Kerajaan Wisaga itu akan mengetahui. Dan saya bisa menjamin kekuatan yang kita miliki dari kerajaan Tuan Raja sendiri itu belum mampu untuk menghadapi kekuatan yang dimiliki oleh Kerajaan Wisaga. Kita harus benar-benar memiliki rencana yang sangat tepat dan yang sangat baik. Lalu apa keputusanmu, penasehat? Seperti ini saja. Waduh, apakah kau mau membantu saya? Baiklah, Pak Doh. Cari tahu bagaimana cara untuk membebaskan Nyiri Pahlanggang. Dan cari tahu mengenai keberadaan dari Putri Sekar. Dan untuk Tuan Raja, saya meminta satu panglima perang dari Tuan Raja sebagai penyusup untuk memasuki wilayah dari Gondangwangi. Dan saya harap penyusup itu harus dikenal juga dengan Badok. Karena yang takut, jika Badok tidak mengenal panglima Tuan Raja yang ada, akan dihabisi oleh Badok. Lihat ini, Badok. Kau tidak boleh menyerah panglima ini. Ini panglima terbaik yang berada di kerajaanku. Hei, Tuan Raja, kebalik takut. Jangan dong, Mikir. Yang. Tegak lagi anak, oh. Baiklah, Pak Dok. Terima kasih banyak. Kau masih setia kepada saya, walaupun saya sudah tidak memimpin sebuah kerajaan. Dan kau masih menghormati saya. Selamatkanlah Nyai Ripa, di mana Nyai Ripa adalah atasanmu yang begitu baik kepadamu. Silakan. Monggo, Pak Dok. Monggo. Gitu, Pak. Jangan lupa, Pak. Tuan Raja. Kami gak nyulik. Permasalahan ini semakin rumit. Dan saya benar-benar meminta maaf terhadap Tuan Raja. Jika dengan hilangnya putri dari Adipati Sekar itu membuat permasalahan besar, yang di mana permasalahan itu menyangkut permasalahan saya yang dulu. Saya benar-benar meminta maaf. Ini manusia, bukan kesalahanmu. Kami meminta maaf jika kami menuduh kalian sebagai penculiknya.
Karena dari bukti-bukti dan semua yang saksi-saksi yang ada, saya benar-benar dituduh jelas sebagai penculik Putri Sekar. Ini benar-benar permasalahan menjadi semakin besar dan rumit. Ya begitulah itu cara Gusti Naryo. Di sini, jika kita langsung menyerbu desa Gondangwangi, di mana itu ada salah satu bagian dari kerajaan Wisakti yang ada, peperangan besar akan terjadi. Iya, benar sekali, saya setuju. Maka dari itu, lebih baik kita menyelinap dan mencari informasi yang begitu penting mengenai keberadaan dari Putri Sekar, dan juga langkah apa yang akan dilakukan oleh kerajaan Wisakti sendiri. Saya benar-benar minta maaf. Ini semua permasalahan lampau dari diri saya, malah menjadi permasalahan besar dari kerajaan. Jauh. Cukup penasihat. Tidak usah menyalahkan dirimu sendiri. Seperti ibu, Tuan Seri Moksong. Ini jauh tidak kalah pentingnya. Bagaimana menurut saya? Benar-benar melihat kebiadaban yang dilakukan oleh Misaki. Pembantaian anak perempuan yang tidak ada habis-habisnya, pemfitnahan serta penguasaan dari yang dilakukan oleh Wisake itu sangat benar-benar sudah melewati batas. Kalau bukan kita yang menghentikan, kita yang sudah tahu titik permasalahannya, saya mohon izin jika di lain waktu nanti saya membutuhkan penjelasan dari Tuan Raja Rimokso maupun Tuan Raja Berondana. Saya bukan seorang raja. Mohon untuk kehadirannya. Ini adalah permasalahan mengenai permasalahan saya dengan kerajaan Misaki. Tentunya saya tidak menginginkan pembantaian anak perempuan itu semakin berlanjut. Bahkan sudah ada 6 desa yang terserang. Benar. Ayolah, hentikanlah. Saya tidak tega melihat mereka semua. Saya kira desa Gondangwangi lah yang desa yang paling akan menjadi aman, karena di situ ada Nyai Ripah Langgeng, di mana Nyai Ripah Langgeng lah yang mampu untuk menghilangkan kemungkaran, yang mampu melawan sebuah kejahatan. Tapi dari apa yang disampaikan Bado baru saja, Nyai Ripah Langgeng sudah dikuasai aura hitam. Siap. Harusnya kau menceritakan semua ini sejak awal, Raja. Sehingga permasalahan tentang penculikan Sekar Panulu tidak sampai panjang seperti ini. Tidak sampai ada pertarungan. Saya tidak mengetahui bahwasannya kerajaan Wisake sedang mencari anak perempuan. Tapi jika memang ramalan seperti yang dikatakan oleh Bado dan manusia ini, bahwasanya akan lahirnya keturunan dari saya dengan berwujud perempuan yang akan menghancurkan kerajaan Wisake, saya tidak tahu keturunan yang mana. Sedangkan dari Putri Sekar sendiri tidak ada darah turunan dari saya. Ya. Di situ sudah murni Putri Sekar diculik hanya untuk mempersulit manusia-manusia ini. Saya boleh mengerti permasalahan ini. Terima kasih Tuan Raja semua. Mari kita lakukan langkah kecil untuk mendapatkan dan mengembalikan Putri. Dan untukmu penasehat, saya yakin apa yang kau putuskan itu adalah yang terbaik. Karena bagaimanapun juga, adanya saya seperti ini menjadi kerajaan besar, itu sebagian besar atas campur tanganmu. Saya hanya memberi saran sesuai apa yang saya ketahui dari pengalaman-pengalaman saya. Ya. Dan saya meminta maaf karena saya tidak mengatakan sejujurnya bahwasannya dahulu saya adalah seorang raja. Tidak
tidak apa-apa. Baiklah, kita kembali terlebih dahulu dan mempersiapkan semuanya. Bek, kok tolong, kok jangan nyong. Wih, Bek, ya. Dibaliknya, kok jangan. Mohon maaf, Pak Tua. Wiyang, wiyang. Suwon. Namanya Tuan Raja. Manusia, terima kasih banyak. Kau sudah peduli atas apa yang terjadi di desa Gondangwang. Hati-hati. Sama-sama. Mohon maaf, manusia. Jika ada sesuatu kabar mengenai kerajaan Wisage yang mungkin itu dibutuhkan oleh kalian, kalian bisa memanggil saya. Amin. Mari, Bu Raja. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Iya, iya. Hei, iya. Oh, yang, yang. Si Lita kenapa sih, yang? Ah, yang? Si Lita yang larap kok. Kenapa sih si Lita, yang? Amin. Ya, pasir ya. Mulanya yang bingi. Nyender si Lita, bung. Kita telikin angin, cah. Oh, si Lita jenis telikin aja di batang. Kalau. Mbluwet, yang. Apa ya? Ambo yang kita jahit tuh dulu, yang. Ah. Dan karo kucang yang dewek loh. Wis njot makan tuan. Wis dewek kudune. Bayang anu kae bayang mari ngene pas itu langsung bayang. Semuten. Ndoge kecedak peranan. Yang ajeng dereng tau urung yang ke semendi man pecah ku yang peline yang. Itu banget. Ya mertaji. Ya mlaku pura kan gudungan kok. Kok ndak Pak jujugna. Jujugna yang. Kan sarung di sida kena yang gue. Iya, jangan sanggup lah, tokan naik. Tambah nih disit. Sarungan bayangnya sih, yang. Dengarin yang bertajikan dokter mandan cili kan nih sore. Berarti lara kan mau nukin apa? Ngapa? Terus beri bagian aku urusan orang. Jadi kemarin. Aku takut ngetuk nara mampu kayak mau silit pakai gila naik. Iki bayang. Ayo nih pakai tul. Aku mau nidin. Apa nidin? Apa pakai tul disit yang? Mau gue kabari mandi mending gue terjahit disit. Aja. Gak? Mau nih nanti. Isok kiburuan apa? Itu dah lama kita sikit kena. Ya, kalau cair buk coplos-coplos lah. Tapi, ya, tapi kan kalau kan dicair kan strep yang kalau diburuan adanya luka aja bosok murah deh silit tu punya jangan isinya gebrok langsung macam ni. Cair kuning. Dia makannya dicair manu juga. Makan sini langsung keluar brot. Bener jangik yang. Mari kita ibu ni dengan besi mantan lengkap yo. Kalau makan mana besik satu. Masih dah siapa menteri? Iya, kan dokter tapi boleh minta. Bah? Mantri ya kan? Bah? Ini tangannya mantri Jumi. Ya Pak Kidul berarti yang itu. Mantri. Macam ni. Tidak ada Pak Kidul apa pun itu. Pun itu berarti kan dokter. Yang mending dah cecen gawe bolong aja neng gerapeti. Marah marah si Bayu. Iya. Yang mesti aku ke. Alah alah alah. Mending urus resili tu mas. Iya gerapeti sen gawe baik. Mas kelarinya mau disin mas. Mending urus resili yang yakin. Urus singsot ini. Iya ngisinya tuh cangkem yang. Iya tu bener gue. Asu. Kemalang mau main. Di mana hiding mata tu cangkem kengo. Ngisin tu cangkem mana ni gue. Orang asu asu. Nah yang mau kita je. Aku tu dek kujang dek ni. Ya ampun. Lu cerita ni ke privasi sih bisa bisa ni jadi gue. Aku ini pernah larapan tu yakin. Kok kamera pada disini memiliki ya lanjut aja lanjut di G ayo B ya 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 si suku Tuan Raja bang bisa bertemu dengan kalian. Assalamualaikum Tuan Raja. Salam Tuan Raja. Kurandana Kurandana ada apa Tuan Raja? Mohon maaf saya dan beberapa panglima mas Bado juga sudah mencoba menuju ke Gondangwang tetapi kami tidak bisa masuk. Tuan Raja maksud tidak bisa masuk itu apa Tuan Raja? Ada penghalang yang sangat tebal yang saya tidak tahu dibuat oleh siapa. Mas gimana Tuan Raja? Kami kesulitan masuk manusia menuju ke Gondangwang. Bahkan Bado sekalipun ya Bado merupakan warga di sana dia tidak bisa masuk. Sebenarnya apa yang pasti dibuat oleh Gusti Naryo? Saya tidak tahu. Mungkin Gusti Naryo yang kau bilang itu sudah memasang penghalang yang sangat tebal. Benteng? Ya. Tiga panglima saya tidak menemukan jalan untuk masuk ke dalam. Itulah Tuan Raja. Kami beberapa hari ini selalu dipermainkan dengan hal-hal seperti itu. Ketika kita baru melangkah sudah dipotong. Kita melangkah ke sana sudah ada bentengnya. Ke sana sudah dipersiapkan. Bahkan
Sampai di jalan pun saya dibentrokkan dengan Tuan Raja dengan kasus penculikan. Betul. Anak saya, seorang adik. Saya seperti dia tidak mengetahui siapa yang akan menyelamatkan. Saya takut. Dari belajar yang sudah-sudah, apakah ini memang ada terikat yang ada? Saya juga belum tahu. Tapi belum ada apa-apa pun mengenai telik sandi yang berada di tengah-tengah kita. Malah dari itu, saya harus bagaimana ini menurut Tuan Raja sendiri? Saya pun masih tidak tahu. Saya masih tidak terlalu memahami tentang permasalahan ini. Saya berkeliling di wilayah Gondangwangi. Tidak ada orang satupun. Ada petani yang lewat saya tanyakan. Ternyata dia bukan warga di Gondangwangi. Apakah seharusnya kan Tuan Raja Kurandana kan memilih hak yang penting. Harusnya kan seperti itu mereka paham harusnya. Tidak bisa. Saya tidak melihat warga satupun. Ada kemungkinan warga memang sudah dikumpulkan di suatu tempat di dalam Gondangwangi ataupun masih berada di dalam rumah, saya tidak tahu. Aduh, ini penting ini Tuan Raja Kurandana. Apa itu? Saya memiliki sekutu ada sekitar 4 di dalam Gondangwangi, di mana selama ini perjalanan saya itu beliau yang mengarahkan saya. Kenapa kau tidak mengatakan padaku? Pak Lurah Sardi, Grian, Sirtam. Berarti satu masih di luar Tuan Raja. Cuma jika memang yang ada di dalam bisa keluar atau tidak, kita kan belum tahu. Jika sampai ke dalam gun, saya tidak tahu nama-nama yang kau sebutkan bisa keluar atau tidak dari Gondangwangi. Yang jelas, setiap siapapun yang akan masuk ke dalam, baik mona, baik saya yang sebagai raja ataupun rakyat biasa, ataupun Bado yang bagaimana dia adalah warga Gondangwangi, dia tidak bisa memasukinya. Tidak ada celah sedikit pun untuk kita masuk ke dalam. Rapat sipat gitu. Berarti memang ya, terakhir itu penguasaan di Gondangwangi sudah diambil alih sama si Gusti Naryo. Iya, pasti. Karena asal Tuan tahu, Gusti Naryo itu salah satu prajuritnya atau mungkin panglimanya dari Kerajaan Wisarge yang dituruh-turuh berada di Gondangwangi. Lalu apa rencanamu? Kapan jajal panggil-panggil Brian ke apa ya, Lurai Mas? Mungkin itu jalan yang tepat. Bado sudah mencoba melompat ke atas, tetapi tidak bisa menembusnya. Saya pun bingung. Saya sudah melakukan beberapa segel untuk membuka benteng tersebut. Tidak bisa jebol. Saya tidak tahu benteng jenis apa yang dia gunakan. Rimokso. Rimokso. Lalu bagaimana pendapat dari Rimokso? Nasihat dengan nasihat dia. Saya belum sempat menanyakan. Setelah dari Gondangwangi, ketika saya tidak bisa menjebol benteng di sana, saya langsung mendatangimu. Baiklah, jika seperti itu Tuan Raja. Untuk sementara ini saya belum bisa mengambil keputusan apapun. Coba Tuan Raja. Siapa itu? Ini Gusti Naryo. Hei manusia, ternyata kau sudah memiliki pelabantuan dari kerajaan lain. Kau yang mengantarkan. Ternyata umpan yang saya berikan kepada dirimu itu dimanfaatkan agar kau memiliki oleh bantuan yang banyak. Apa kabar Tuan Raja?
Dilihat dari pakaianmu, saya mengetahui itu adalah salah satu pakaian pilihan dari kerajaan saya. Seperti ini saja.